Kapten Vietnam pilih menang lawan Thailand daripada timnas Indonesia di final Piala AFF 2024. Do Hung Dung ingin timnas Vietnam bertemu Thailand di final Piala AFF 2024 nanti. Menurutnya, dibanding melawan timnas Indonesia, fans Vietnam akan lebih senang jika mereka menang lawan Thailand. Persaingan antara Vietnam dan Indonesia di lapangan hijau belakangan sangat menarik. Kedua tim cukup sering bertemu beberapa tahun terakhir, baik pada level ASEAN maupun Asia. Sejak 2019 lalu, Indonesia dan Vietnam 8 kali saling berhadapan. Dari laga-laga tersebut, Vietnam meraih 3 kemenangan, begitu juga Indonesia, 2 laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Belakangan Indonesia berada di atas angin dalam persaingan dengan Vietnam, sebab dari 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menang dan tidak kebobolan, bahkan saat bermain di Stadion Midin. Piala AFF 2024 akan digelar akhir tahun ini. Bagi kapten Vietnam Do Hung Dung, meraih gelar juara punya arti penting. Pemain 30 tahun itu mengaku ingin bertemu Thailand di final daripada Indonesia. "Saya akan memilih bermain melawan Thailand jika lolos ke final Piala AFF 2024 mendatang," buka Do Hung Dung dalam sebuah wawancara dengan Tedran TV. "Indonesia dan Thailand kini hampir sama kuatnya. Alasannya saya memilih Thailand karena ingin lebih menang melawan Thailand," katanya. "Saya merasa jika kami menang melawan Thailand, fans akan lebih bahagia dibandingkan saat mereka menang melawan Indonesia," tutup pemain asal klub Hanoi FC tersebut. Do Hung Dung tidak salah memimpikan duel antara Vietnam dan Thailand di final Piala AFF 2024. Namun sebelum bicara lebih jauh soal final, Vietnam harus bisa lolos dari fase grup terlebih dahulu. Vietnam berada di grup B pada Piala AFF 2024 nanti. The Golden Star akan bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan timnas Indonesia. Hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak semifinal. Indonesia bakal jadi lawan berat bagi Do Hung Dung dan kolega. Di atas kertas, laga Indonesia dan Vietnam diprediksi akan jadi penentu juara grup A. Jadi sebelum bicara final, Vietnam punya Indonesia yang bisa jadi batu sandungan di fase grup.